Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas tentang cara remove FRP atau akun Google untuk Advan S5e Full View. Nah, seperti ini. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Kita konekkan wifi-nya. Tunggu beberapa saat agar masuk ke menu untuk memasukkan email atau akun Google-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah keluar notifikasi seperti ini, jadi gampang sekali, tinggal tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita coba ya. Nah, langsung done. Sangat-sangat simpel dan sangat-sangat cepat. Ini coba kita cek tipenya. S5e Full View, nomor model 5062, versi Android-nya 7.0 atau Nougat. Sangat simpel dan sangat-sangat cepat pokoknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang baru dapat kasus seperti ini. Jika ada yang kurang jelas, monggo komen di bawah. Jangan lupa like, share, atau komen agar lebih banyak video-video yang saya upload versi terbaru. Cukup itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.